bawang putih, daun cili kering. Saya pakai yang ini saja. Sale babi itu jeroan nanas. Kita menggoreng sekarang. Biarkan minyak dia panas. Okay, guys, minyak kita dah panas. So kita nak goreng dia punya rencah-rencah ni, ya. Okay. Kita masuk bawang putih dulu. Kita masuk sekali lah. Biar dia kuning sebakti, ya. Rawakan dia. Babi salai berpencahkan nanas. So, kita biarkan ni kuning. Okay, guys, ni babi salai yang kita dah iris nipis-nipis tadi, ya. Nampak cantik, ya, salai. Salai berjerokkan nanas. Kita dah ni bawang kita pun dah kekuning-kuningan. So kita ni masukkan babi salai ni. Kita gaul dia. Harum, bau. Okay, kita masuk nanas sekali, ya. Okey, kita bagi garamnya sekali, ya. Tak payah banyaklah. Dalam lingkungan setengah sudu. Ini Ajinomoto, ya. Pun tak banyak, ya. Dalam setengah sudu juga. Gula. Gula merah. Gula merah ni satu sudu. Tegau dia. Okay, kita biarkan dulu. Okay, kita bagi cili sos lah, sesuka hatilah. Sesudu kah, dua sudu kah? Kicap pekat. Okey. Kita gaul dia. Biarkan dia dulu, guys. Okay, guys, kita nak cuba kita punya babi yang berjerok dengan nanas tadi, ya. Resipi kita cuba isi dia. Ni dia isi dia. Oh, sedap. Dia ada rasa macam rasa dia, salai dia ada
Ada rasa manis-manisnya. Dah masak dah. Lalu kita tutup dia punya api. Dah siap. Inilah salai babi berjerokkan nanas. Okey. Ini dia hasilnya. Salai babi kita dah masak. Okey, ni dia salai babi. Terasa sikit nasi dia. Sedap. Lagi tambi yang besar ni. Panas. Salah ini kita mesti hiris nipis-nipis ya. Baru dia ada rasa Hello. Welcome to Forest Ranger's Kitchen. Petang ini kita ada beli satu ikan toman. Oh, tengok besar, kurang lebih dekat 1 kilo dia punya berat. Okey, toman. Oh, haruan, toman haruan, kurang lebih sama juga agak. Sama spesies ya. Tengok ah. Oh. Macam palak ular palak dia. Okey, saya nak buat salai ni ikan. Saya nak salai dia, panggang dia. Okey, api pun saya dah sedia. Ini dia. Okey. Cicah dia dengan makan cili. Dengan cili tempoyak. Kita ada tempoyak ha. Okey. Itu dia. Okey. Saya iris dia macam ni supaya dia sik dia masuk garam. Besarnya ikan. Toman. Okay guys, itu dia. Inilah ikan toman serian. Ini garam. Okay, kita bubuh garam. Kita bubuh garam ya, dalam badan dia. Gosok dengan garam. Macam kita gosok badan kita dengan lotion. Itu dia. Saya tak payah campur apa-apa. Pakai garam saja dah rasa. Pakai garam saja, saya cukup sudah. Tak payah macam-macam. Okay, oh, ada telur lagi ini ikan. Telur dia kecil saja. Okay guys, itu dia. Nak panggang dia. Kita nak panggang saja. Tu dia panggang sudah ada api dia sudah standby. Kita masuk atas ni saja. Okey, salai dia. Tu dia. Kita salai dia. Orang Sarawak cakap tuno ikan tu. Ha, tuno meto mana tu ikan. Sai ikan tu. Wow, nampak ikan kita pun sudah masak sekarang. Tengok. Cantik oh. Tidak angus. Tu dia. Ikan panggang. Sudah masak ini ikan panggang kita. Okey, tu dia. Saya angkat dia. Beratnya. Wow. Oh, tu dia. Haruan Pak Bennett. Pak Kitchen Forest. Okay, let's makan.
Okey, Forest Rangers punya haruan. Tengok besarnya. 1 kilo lebih kan ni. Okey guys. Thank you for watching our video channel. Don't forget share, like, comment and subscribe ya. Okey ya. Tengok, don't forget ya. Kita punya channel Forest Rangers Kitchen. Dan jangan lupa like, share, comment dan subscribe ya. Best. Kita punya ikan.